Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi pada Bapak Nyoman Nuarta atas gagasan besar, atas keberaniannya, dan atas ikhtiarnya selama ini. Tentu gagasan besar ini juga didukung oleh pekerja-pekerja seni yang handal. Nama seniman asal Bali, I. Nyoman Nuarta, menjadi sorotan dalam beberapa hari. I. Nyoman Nuarta menjadi pemenang sayembara desain Istana Negara Ibu Kota Negara yang dipilih langsung oleh Presiden Jokowi. Setelah desain burung Garuda di Istana Negara Ibu Kota baru viral di media sosial, melalui akun Instagramnya, kini ia kembali membagikan postingan desain Masjid Agung Ibu Kota Negara. Sebelumnya, Nyoman Nuarta angkat bicara terkait pembuatan desain Garuda Istana Presiden di Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur. Hal ini setelah rancangannya menuai kritik dari berbagai asosiasi arsitek di Indonesia. Dia menceritakan asal mula bentuk burung Garuda Istana Negara memenangkan sayembara istana di kawasan ITI Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara. Nyoman juga mengatakan gedung-gedung yang disayembarakan totalnya 12, antara lain Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, Komplek DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung, Kementerian atau Lembaga, Masjid, Gereja Katolik dan Protestan, Pura, Wihara, dan Kelenteng. Kami hanya diberi waktu 12 hari untuk mewujudkan konsep gagasan desain dalam bentuk visual, dan harus membuat sekaligus 12 konsep desain, ungkap Nyoman dalam pernyataan pada Kamis 1 April 2021. Nyoman berhasil membuat 12 konsep desain itu, tepatnya pada tanggal 5 Maret 2020. Kemudian seniman asal Bali itu mengirimkan desain-desain gedung khusus IKN ke Kementerian PUPR di Jakarta. Dan yang teranyar, Nyoman Nuarta membagikan postingan desain Masjid Agung Ibu Kota Negara. Bagaimana menurut kalian?